salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek dan berani buat ngejar terus. Aku gak tahu nih kenapa security-nya kok gak nangkep sih. Orangnya lari terus tuh. Dia nyolek anak-anaknya di bawah. Dia udah nyolek anak-anak di bawah. Ditahan dong. Sini katanya laporin aja. Ayo ditahan dong. Polisi. Enggak ada lo. Jangan sembarangan ya. Kamu udah megang anak-anak kecil di bawah. Jangan sembarangan kamu. Rupanya dia ada gangguan mental, ada gangguan dan pernah dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Selanjutnya diadakan mediasi karena berhubung itu ada indikasi gangguan mental terus dimediasi oleh tim piket, ketemulah mediasi, selanjutnya dibawa diamankan ke rumah sakit jiwa Dharmanggraha. Medcom.id, a part of Media Group Network.